Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kelapa muda ala-ala atau kelapa muda KW Tekstur dan rasanya mirip, jadi bisa banget buat jadi alternatif kalau lagi nggak ada kelapa muda plus kita akan sama-sama membuat es jeruk nipis dengan buah melon yang segar, cocok buat sajian takjil Ramadan nanti. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita mau buat kelapa muda KW. Siapkan panci. Masukkan satu bungkus nutrijel kelapa. Satu kemasan ini beratnya 15 gram ya. Masukkan 60 gram atau 4 sendok makan gula pasir. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Tambahkan 40 ml atau 1 saset krimer kental manis. Tuangkan 60 ml santan kemasan atau 1 bungkus kecil. Dan tuangkan air sebanyak 550 ml. Kemudian ini kita aduk rata. Selanjutnya, kita masak di atas kompor di api sedang. Masak sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Ini harus terus diaduk ya, supaya enggak menggumpal di dasar panci. Begitu udah mendidih, angkat dan matikan kompor. Tuangkan ke dalam wadah. Kalau udah selesai, kita tuangkan ke wadah ini. Tinggal kita tunggu aja sampai dingin dan mengeras. Kalau udah dingin dan mengeras, tinggal kita kerok-kerok aja. Bisa pakai sendok seperti ini, tapi bakalan lama dan agak susah ya, harus sabar. Nah, saranku, pakai pengerok kelapa atau pengerok buah seperti ini. Ini aku pakai pengerok buah yang berbentuk bulat. Tapi ini kita tarik-tarik memanjang aja, kita kerok tipis-tipis supaya mirip kelapa muda asli. Nah, kelapa muda KW-nya udah jadi. Dari teksturnya ini mirip sama kelapa muda asli. Kenyal-kenyal dan lembutnya tuh mirip, warnanya tuh juga mirip. Ini bisa banget ya teman-teman jadikan alternatif pengganti kelapa muda pada saat susah didapatkan. Kelapa mudanya mau aku buat isian es minuman seger. Di sini aku ada biji selasi 2 sendok makan. Tuangkan air sebanyak 100 ml. Dan kita rendam sampai mengembang. Ini kita sisihkan dulu. Ambil wadah. Kemudian masukkan 60-80 gram gula pasir atau menyesuaikan selera ras 1 2 buah jeruk nipis. Ini tanganku udah dicuci bersih ya. Ambilin bijinya. Masukkan 180 sampai 200 ml sirup. Di sini aku pakai sirup melon. Kita sengaja enggak pakai banyak-banyak ya, supaya rasa jeruk nipisnya itu enggak kalah sama rasa sirupnya. Tuangkan 1 liter air, kemudian masukkan isian. Pertama, aku masukkan secukupnya nata de coco, aku pakai setengah bungkus, kemudian masukkan buah melon. Buah melonnya ini aku pakai setengah buah ya. Ini udah aku kerok pakai pengeruk buah yang bulat. Masukkan dua buah jeruk nipis yang udah diiris-iris, supaya makin segar. Masukkan biji selasih yang udah mengembang, dan masukkan juga kelapa muda kw yang udah kita bikin tadi. Aduk sampai tercampur rata. Nah, udah jadi. Bisa kita sajikan bersama es batu atau bisa kita simpan di kulkas sampai dingin dan sampai waktunya disajikan. Teman-teman bisa sajikan di wadah atau gelas, tambahkan es batu. Kemudian tuangkan minuman beserta isi-isiannya. Ini segar banget, cocok buat buka puasa nanti. Buat ide jualan juga cocok ya. Rasa jeruk nipis dan melon yang segar dengan isian buah melon, kelapa muda KW yang lembut, ini segar banget. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.